Tawaran persefahaman rentas parti yang dikemukakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam dilihat sebagai satu rangka pembaharuan bagi penyelesaian kemelut politik dalam negara. Penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin berkata kesediaan kerajaan mewujudkan rangka persefahaman rentas parti sebagai langkah yang matang bagi menstabilkan krisis politik semasa dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Dan apabila pandemik COVID-19 melanda, kita lihat ada dua perkara yang penting, iaitu keselamatan ekonomi, keselamatan kesihatan, tetapi perkara yang berkait ialah hubungan keselamatan politik. Maka dengan satu bentuk persefahaman rentas ini, cadangan persefahaman rentas parti ini, diharapkan ia berupaya untuk memberikan satu ruang agar negara kembali pulih dalam pandemik COVID-19 dengan kerjasama daripada semua ahli Dewan Rakyat, ahli Parlimen untuk bentuk dan mencari satu solusi dan formula. Kerana ia bukanlah satu perkara yang bersifat rasuah. Kerana apa yang perlu pada masa kini adalah untuk membentuk satu persepakatan. Kerana kita lihat kemelut politik negara pada ini adalah kemelut politik yang berasaskan tidak sepahaman dan permasalahan di kalangan ahli politik, khususnya ahli Parlimen. Tambah Nirwandi, perkara demikian merupakan satu proses yang perlu dilakukan dalam pandemik COVID-19 sebelum negara menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Maka dengan satu bentuk persefahaman rentas parti ini, diharapkan ia berjaya membina satu bentuk cadangan, membina satu bentuk persefahaman yang mungkin boleh dilaksanakan dengan syarat semua pihak mementingkan kepentingan rakyat dan menganggap ini sebagai satu proses yang perlu dilakukan dalam masa pandemik COVID-19 sebelum negara menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 apabila pandemik COVID-19 ini benar-benar berakhir dan selamat agar pilihan raya itu boleh dijalankan. Natijahnya, ahli-ahli politik harus mementingkan rakyat dan melihat kepentingan rakyat itu sebagai perkara utama lebih-lebih lagi dalam waktu pandemik COVID-19. Nirwandi juga berkata ia memerlukan keterbukaan di kalangan ahli-ahli politik untuk bersama memastikan perkara ini dapat direalisasikan. Maka dengan pembentukan satu elemen seperti ini, maka diharapkan ia dapat membentuk satu bentuk gelombang kerjasama yang baru yang meletakkan politik sebagai benda secondary dan primary effort ialah isu utama adalah berkepentingan rakyat. Dan ia memerlukan satu keterbukaan di kalangan ahli-ahli politik. Ia memerlukan satu keterbukaan di kalangan ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Rakyat untuk bersama memastikan perkara ini dapat direalisasikan. Dan ia bukan satu bentuk perkara-perkara yang melibatkan kepentingan politik peribadi, walaupun pada hakikatnya ia dilihat dan diperkatakan seperti itu, tapi ia lebih pada membentuk satu bentuk persefahaman dan menjetuskan satu bentuk elemen baru dalam politik negara, khususnya dalam menghadapi pandemik COVID-19 pada hari ini.